Hai, Laikul Fari di sini. Di channel ini aku bahas tentang live streaming. Karena video kemarin rame, aku akan bahas lagi tentang Sinetrack Cine, Cine Life C1. Dan sekarang aku akan fokus ke bagian menunya aja. Video ini tentang setting Sinetrack Cine, Cine C1. Sebelumnya kalian bisa lihat dulu nih setupku live streaming. Seperti ini, maaf ya kalau agak berantakan. Dan untuk kameranya yang depan aku pakai Sony A74, kemudian kamera behind the scene-nya aku pakai Sony A6400, pakai wireless. Setup wireless-nya mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Kalau banyak yang tertarik silahkan komen aja. Untuk bisa nyeting CineTrack CineLife C1, kalian sebenarnya cukup nyolokin ke listrik aja dan udah kita nggak butuh PC, laptop, HP atau apapun bisa langsung diatur dari unitnya. Tapi kalau kalian mau setting lewat HP atau laptop ya bisa juga nanti kita bahas. Jadi di unitnya tuh udah ada layar yang menampilkan multi view karena aku dulunya anak Black Magic jadi aku nyebutnya multi view. Kalau teman-teman semua tuh anak F Matrix nyebut tampilan seperti ini tuh Matrix. Ini aku tahu gini karena kemarin ada yang komen gitu. Ya intinya monitor yang menampilkan seluruh kamera yang sedang aktif ya. Ada program dan ada preview. Kemudian di pojok kanan bawah menunjukkan settingan yang sedang kita pakai. Dari sebelah kanan di sini ada keterangan kamera, kemudian di sini ada encodernya H264 MP4 ya, kemudian 60 FPS, 30 Mbps itu adalah bitrate nya. Kemudian di paling bawah ada logo awan yang menunjukkan status streaming. Ketika kita streaming, nanti di sini akan muncul menitnya udah berapa lama kita live streaming. Kemudian di sini ada, aku baru nyadar loh, ternyata di sini ada tanggal dan jam sekarang. Gokil sih, ini kemudian di sini ada timecode warna merah. Ini aku lupa buat apa, nanti aku jelasin sambil jalan. Kemudian di sebelahnya sini ada timer untuk rekaman ke flash disk, jadi mixer ini tuh udah bisa ngerekam langsung ke flash disk dan bisa sekaligus live streaming juga, tanpa butuh laptop, PC, ataupun HP sama sekali. Kalau kalian belum nonton video reviewnya, kalian bisa cek video sebelumnya dari sebelah sini, ya. Terus, di sini ada transisi, efek, pattern, dan logo. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam menunya. Kalau kita pencet menu di sebelah sini, dia akan muncul menu yang pertama. Di sini ada efek untuk navigasinya, kita bisa geser ke knob ini. Kalau mau oke, okay, tinggal dipencet aja knopnya. Kemudian nanti kalau kita butuh geser-geser objek, kita bisa pakai joystick PTZ ini. Nah untuk efek yang pertama, di sini ada mix. Ketika kita pencet auto, ini aku tunjukin di layar monitor. Tampilannya seperti ini. Aku coba pakai pattern nih. Nah seperti itu ya untuk yang mix. Kemudian di sini masih banyak. Aku cobain beberapa. Ini yang pull ke kanan. Set seperti itu ya. Kemudian ada model-model yang bar seperti ini. By the way, kita juga bisa pakai tibarnya ya. Jadi seperti ini, zret, zret seperti itu. Di sini masih banyak banget pilihan untuk efek-efeknya. Bahkan ada sampai yang kayak bunder-bunderan gitu, guys. Seperti ini. Kita juga bisa atur timingnya nih. Di sini duration kita bisa atur. Misalnya mau lebih lama gitu ya. Kayak satu berapa tuh? 11 detik, lama banget. Coba kita terapkan di sini. Uh, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya di sini ada FTB atau Fat to Black ya. Kalau kita pencet ini dia akan gelap. Ini cocok buat jadi awalan atau akhiran live streaming. Ini aku agak nggak enak nih di sini banyak suhu-suhu live streaming tapi aku jelasin hal-hal sepele kayak gini. Ini kalau kita pencet FTB lagi, nah seperti itu. Nah, kita ganti dulu tadi ke kamera satu misalnya ya seperti ini guys set kemudian Halo teman-teman semua seperti itu ya jadi untuk pembukaan atau penutupan enak tuh kita bisa atur juga untuk durasinya ya kemudian di bawahnya masih ada lagi ini ada softness terus ada deep kita nggak perlu cobain satu persatu lah ya aku bakalan coba tunjukin yang sekiranya penting-penting aja lanjut ke menu sebelahnya di sini ada source ya ini untuk kontrol kalau kalian mau pakai keying entah itu chroma atau luma ini aku pegangnya gini-gini aja lah ya nggak usah dipegang anteng terus repot juga guys di sebelah sini ada chroma dan ada juga luma nanti aku bakalan tunjukin untuk pakai green screen yang paling atas di sini ada source kita pilih sumber mana yang ingin kita olah ya misalnya di sini aku pakai HDMI 1 ya itu kamera depan kamera yang ini kita bakalan coba untuk pakai green screen aja ya guys biar enak aku bakalan naikin green screennya dulu ini green screennya lumayan racun juga sih kalian bisa cek video review green screennya ada di sebelah sini ya Nah, seperti ini jadinya kita pilih HDMI 1. Kemudian di sini kita bisa atur posisi dan ukurannya. Misalnya kita geser-geser seperti ini, dia akan berubah nih di bagian sini ya. Kalian bisa lihat, ini ukurannya bisa kita atur misalnya mau dikecilin gitu. Kemudian untuk posisinya kita bisa atur pakai joystick PTZ ini. Seperti ini ya, kita bisa geser-geser. Misalnya mau di pojok sini. Atau kita mau reset aja deh. Misalnya kita mau bikin facecam untuk gaming gitu ya. Yang aku tahu itu bapak-bapak. Karena ini youtuber pangsa pasarnya mungkin kalau untuk kebutuhan event aku kurang begitu tahu juga sih ini untuk tampilannya seperti ini ini gambarnya kalian bisa ubah-ubah ya yang bagian belakang kemudian di sini kita bisa atur croppingnya ya ini misalnya kita onin di bagian bawah sini bisa ada pilihan untuk bunderan gini ya misalnya bunder seperti ini kita bisa atur juga untuk posisi dan ukurannya ini mau bunder seperti ini bisa Terus posisinya kita bisa geser-geser. Nah, jadinya seperti itu. Ini kita jadiin di preview seperti itu tampilannya. Kemudian di sini ada regional mask untuk masking di area tertentu aja atau kita bisa terapin key-nya di seluruh layer ya. Pakainya di sini misal pakai chroma key. Terus chromanya di sini kita bisa pilih warna ijo ya, kemudian untuk menentukan titiknya sama ya, kita pakai joystick yang ini lagi, terus digeser-geser aja sampai dapat ijo yang oke. Okay. Kemudian untuk similarity dan smoothnessnya, tinggal kalian atur-atur aja nih, tuh ya, biar sampai hilang. Aku ubah backgroundnya dulu deh, biar enak. Untuk rubah background ada di sebelah sini, image backgroundnya apa ya, kita coba pakai ini deh. Oke. Okay. Kita coba apply mana tibarnya. Nah seperti itu untuk previewnya, untuk previewnya seperti ini ya. Aku kasih hasil recordnya juga seperti ini biar kalian bisa lihat. Ini belum begitu rapih di bagian sini, Nah kita perlu sesuaiin lagi ya lighting segala macam yaitu pelajaran green screen lah tapi cara untuk nyeting green screennya seperti itu kemudian di sini untuk settingan chroma dan lumanya ya lanjut ke menu sebelahnya ada menu audio kita bisa tentuin sumbernya mau dari mana ya misal mau dari microphone 1, microphone 2 atau dari kamera 1, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 dan dari programnya kita bisa atur untuk mute juga kemudian kita juga bisa atur untuk volumenya ini yang paling besar adalah 0 desibel atau kita bisa limit di sini aku limit sampai minus 6 desibel. Terus delaynya juga bisa kita atur ya. Di sini aku delaynya nol karena aku konekin ke kamera langsung, jadi nggak ada delay. Kalau misalnya kalian colokin langsung ke sinetreknya mungkin kalian butuh atur delaynya. Kemudian di sebelahnya di sini ada media ya untuk image. Kalau misalnya kalian udah import gambar, gambar-gambar kalian bakalan ada di sebelah sini. Terus kalau misalnya mau masukin gambar ke sinetreknya kalian bisa pilih di sini ya add image. Kemudian tambahin saja di dalam flash disk. Tuh, udah harus disediain dulu folder yang namanya apa tadi. Kita harus siapin dulu folder yang namanya images. Kemudian di sebelah sini ada logo sama ya. Di sini add logo juga, kita harus sediain folder di dalam flash disknya. Itu yang namanya logos. Terus ini logo position, kita bisa atur misalnya mau nambahin logo seperti ini ya. Tambahin logo bola. Ini aku reset dulu chroma key-nya. Nah, kita bisa pilih dulu logonya. Misal mau tambahin logo yang bola ini tinggal pencet aja. Klik. Dia udah terset di logo. Kalau mau mengaktifkannya, kalian tinggal pencet aja tombol logo yang ada di sebelah sini. Dan langsung muncul tuh di situ. Untuk tampilan hasil jadinya seperti ini ya. Ini logo belum masuk. Ini logo udah masuk. Seperti ini tampilannya. Terus lanjut di sebelahnya. Ini ada pengaturan untuk encoder ya untuk encodernya aku pakai H264 ini kalau kalian mau rekam ke flash disk yang ada di sebelah sini nih kalau misalnya kalian mau pakai mode UVC yaitu menjadikan sinetrek ini sebagai webcam nanti kalian mau nambahin grafik-grafik di Vmix atau OBS gitu bisa colokin ke type C yang ada di belakang tulisannya UVC tapi kalian perlu ganti dulu untuk encodernya di sini jadi MGPG ya karena di sini aku lebih dominan untuk rekam langsung ke flash disk jadi aku pilihnya yang H264 kemudian di sini kita bisa pilih H264-nya tuh mau berapa FPS dan bitrate-nya berapa. Kemudian di sini untuk stream kita bisa atur nanti lewat HP atau laptop. Kita cukup atur sekali. Kalau udah diatur kita nggak perlu atur-atur lagi selama streamnya nggak berubah. Kemudian di sini ada record untuk tahu kapasitas flash nya masih berapa. Terus kalian bisa geser lagi di sini ada level meter ya. Ini untuk meteran yang ini. Kemudian input info juga kita bisa lihat di sini mau visible atau enggak tuh. Ini ya, di sebelah sini. Terus opacity-nya juga bisa kita atur nih. Atau mau tipis banget. Kita juga bisa atur posisinya ya. Seperti biasa kita aturnya pakai PTZ joystick ini. Untuk tulisan ini tuh nggak ikut kerekam ya. Jadi ini sekedar ada di monitor aja. Kemudian ada font dan ada background. Kita kembali lagi. Terus geser lagi. Di sini ada untuk HDMI modenya. 1080 60 fps yang paling tinggi. Kemudian untuk yang paling rendahnya ini ada 1080i 50 fps ya terus untuk color reproductionnya ada RGB full RGB limit dan ada YUV ini aku nggak terlalu mendalami ini biasanya aku pakai yang RGB full aja terus geser lagi di sini ada pengaturan untuk kamera IP atau PTZ yang nanti kita bisa atur-atur lewat sini ya ini kita tinggal masukin aja IP dari PTZ-nya terus kita juga bisa atur fokus dan segala macam di sini. Kemudian geser lagi di sini ada setting untuk sistem ini bahasanya, kemudian backlitnya kita bisa atur 10% atau mau diterangin lagi bisa atau mau kita redupin lagi. Terus di sini untuk fan-nya kita atur auto, kita bisa atur untuk off, nggak ada fan sama sekali atau on. Kedengeran nggak? Aku deketin mikrofonnya ya. Ini on. Dan ini off dan ini auto. Kemudian ada reset, terus di sini ada time untuk ngatur waktu dan ada countdown. Kemudian di sini ada network. Nah, kita masuk ke bagian network nih sekarang. Network ini penting banget untuk diatur. Kenapa? Karena kalau kita udah atur network, kita udah colokin ini ya kabel jaringan. Nanti kita bisa atur semua muanya dari HP atau dari laptop. Secara wireless, bisa secara kabel. Bisa sekarang, mari kita bahas lebih detail lagi untuk kontrol lewat HP atau laptop. Sebenarnya sama aja sih, aku akan mengulas sedikit aja. Jadi, kita perlu colokin sinetrek ini ke router atau WiFi yang kayak gini. Nggak perlu aku jelasin lah ya, orang-orang yang bikin live streaming harusnya udah ngerti hal-hal seperti ini. Ini ya contoh aja router wireless gitu. Di bagian belakang biasanya ada WAN dan ada LAN ya. WAN ini kita colokin ke internet, kemudian LAN ini kita colokin ke Sinetrek Sinelive C1. Setelah kita setting networknya, kita udah bisa kontrol alat ini lewat HP ataupun laptop. Tapi aku akan bahas di video selanjutnya aja. Itu semua adalah setting yang bisa kita kontrol langsung dari mixernya. Tapi kalian juga bisa kontrol lewat HP, kalau mau kontrol lewat laptop juga bisa. Ya udah kayaknya segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, Pertanyaan seputar scene live C1 silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun!